Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita pada hari ini narasumber kita, ya, seorang ulama, seorang habib yang luar biasa, ya. Mungkin beliau sudah ma'ruf di Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini kita ada kesempatan untuk duduk bersama beliau. Kita sharing tentang ilmu, kita sharing tentang kota Tarim. Kita minta nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu dari beliau, yang insya Allah nasihat dan ilmu tersebut tentunya akan bermanfaat untuk kita dan akan kita aplikasikan dalam kehidupan kelak insya Allah. Kembali lagi bersama program kita, yaitu podcast bermanfaat dari Agofos, yaitu media resmi daripada Tulab Al-Ahqaf sendiri. Ya, yang mana program ini insya Allah akan terus istiqomah kita dalam, ya, sharing dan ngobrol bersama para tokoh-tokoh yang luar biasa, yang mana insya Allah program ini akan terus berjalan dan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah kali ini kita mengundang seorang tokoh ulama yang luar biasa, ya. Dan sebelum nanti kita jauh membahas tentang apa yang ingin kita bahas, ya, tepatnya tentang kota Tarim dan segalanya, ya, kita pengen kenalan dulu nih sama Habib Mujtaba. Ya, kita ada pepatah mengatakan Habib, tak kenal maka kenalan Habib. Ya, jadi sebelum kita membahas jauh Habib tentang kota Tarim, ya, kita pengen kenalan dulu Habib tentang dengan antum Habib, ya. Nama antum sendiri Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab, benar Habib? Naam, ahlan wa sahlan Sayyid, ahlan wa sahlan. Antum masih dari mana Habib? Marhaba, ahlan wa sahlan Habib. Iya, al-Fagir Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Alwi bin Syahab. Al-Fagir Habib lahir di Palembang, Habib. Di Palembang, Habib. Saya orang Melayu, Habib. Lahir di Palembang, kecil di Palembang. Besar di Palembang, Habib. Besar di Palembang, sampai umur 9 tahun. Saya kelahiran tahun 1988. Antum berapa? Al-Fagir 2000. Oh, Masya Allah, Masya Allah antum. Antum orang Medan kan ya? Oke, siap. Dan Melayu juga Habib. Melayu juga, sama-sama kita. Ahlan wa sahlan Habib. Waalaikumsalam. Ya, marhaban Habib. Ya, jadi Masya antum besar di Palembang. Betul. Lalu setelah itu pindah ke mana Habib? Nah, itu dia. Itu Habib, kalau cerita masa kecil ya, Al-Fagir dulu di Palembang yang berpengaruh besar untuk kehidupan Al-Fagir, ya, orang tua pastinya, terutama Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syahab, juga ibunda Syarifah Raghwan binti Abdullah Khirid. Yang kedua itu adalah ustaz dan ustazah di Palembang. Al-Fagir besar di rumah, dan memang dari kecil jarang keluar rumah, Habib. Oh, gitu. Iya, jarang keluar rumah. Kebetulan rumah itu di samping sekolah, sekolah Adabia namanya. Madrasah, Habib. Madrasah, madrasah SD. Setingkat SD, gitu. Ya, Madrasah Islamiyah gitulah, MI. Dan emang nggak tahu, emang nggak ada semangat untuk keluar jalan-jalan gitu, juga emang nikmat di rumah Habib dari kecil. Jadi kalau sekolah tuh, kalau apa namanya waktu istirahat, nah, orang pada ke warung kemana, ane balik ke rumah. Pulang sekolah langsung ke rumah Habib. Pulang sekolah langsung ke rumah. Waktu istirahat gitu, yang 4 jam itu. Oh, iya. Ane balik ke rumah. Orang pada jajan di mana-mana, ane balik ke rumah aja. Itu saking dekatnya dengan rumah Habib, deket sekolahnya. Iya. Samping rumah samping, langsung. Samping langsung, Masya Allah. Sampai kelas 5 SD.
kelas 5 SD lulus. Kelas 6 aneh ingat baru masuk sehari itu. Kelas 6 Pak. Ini lanjut sehari. Di kelas 6 nih. Iya, ya, terus kelas 6 nih. Masuk sehari. Langsung Al-Fagir keluar dari Palembang. Menuju pondok pesantren. Ini ceritanya, cerita pondok pesantren. Pas keluar dari SD itu. Jadi benar-benar keluar, berhenti gitu. Belum lulus kan jatuhnya. Iya kan? Iya. Berarti itu. Masih kelas 5 ini mau lanjut kelas 6 lagi. Iya, kelas 6. Dan lanjut kelas 6 sehari ada tawaran. Al-Walid dulu nawarin orang tua ayah nawarin. Kita mau enggak daripada madrasah mondok aja deh. Oh, mau Walid. Begitu. Mau. Insyaallah. Ditawarin pondok ada di Bogor gitu dulu. Oh, siap, marhaba. Al-Fagir semangat untuk mondok. Tapi Umi, ibu justru tanggung setahun lagi. Tamatin SD biar dapat ijazah. Biar dapat ijazah SD. Ijazah kan namanya itu ya. Ijazah SD. Enggak tahu udah enggak ada niat lagi, Bu. Itu akhirnya tersebar di guru-guru SD itu Al-Fagir mau keluar. Itu banyak yang datang ke rumah, Bu. Nasihatin, jangan nanti jangan keluar, tanggung setahun lagi kan enggak. Kamu enggak ada, enggak condong lagi sudah. Oh begitu. Iya, masuk sehari di kelas 6 dan langsung ke Bogor. Oh, di Bogor Habib. Di Bogor. Kalau boleh tahu di pondok pesantren mana di Bogor Habib? Nah, di Bogor, Bib. Al-Fagir di Bogor. Itu tepatnya Al-Fagir tahun 1999. 1999. Iya, betul. Umur kira-kira 9 tahun masih. 9 tahun. Heeh, 9 tahun. Nah, pas di Bogor, Bib. Di pondok, dua pondok, di Ciawi sama Cipayung. Mungkin di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Mungkin teman-teman pasti tahu lah, di Cipayung ada sosok beliau tinggal di Jakarta, tapi juga ada tempat tinggal di Cipayung Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas. Fagir situ. Alhamdulillah sempat ngalamin masa hidup beliau. Walaupun enggak berjumpa langsung, kita hadir jenazah beliau waktu itu. Waktu itu yang ngajar di situ Al-Habib Mundhir. Habib Mundhir sempat mengajar di situ. Sempat mengajar situ. Pelajar cuma 5, Bib. Cuma 5 belajarnya. Apa namanya? Darus Sa'adah. Nama pondok pesantrennya Darus Sa'adah. Darus Sa'adah. Semenjak wafatnya Al-Habib Umar bin Hud, kita pindah ke Ciawi. As-Salafi namanya, pondok As-Salafi. Nah, di situ Al-Fagir belajar sama Sayyidil Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Al-Attas. Tapi juga belajar sama beberapa guru-guru yang di situ dan juga sama kiai-kiai setempat. Sayyidil Habib Ja'far dulu enggak lama di situ, soalnya karena faktor kesehatan dan cuaca mayunasibuh akhirnya beliau balik ke Jakarta. Jadi sempat 4 tahun Al-Fagir di situ. Belajar sama kiai dan ajengan. Ada Ustadz Makmun di situ, Kiai Makmun. Kita jadi orang Sunda, Bib. Jadi orang Sunda. Oh, iya. Dari Melayu jadi Sunda, Bib. Betul, jadi Sunda. Jadi benar-benar mondok di Sunda gitu, nuansa Sunda, ya. Masaknya nasi liwet contohnya. Nasi liwet. Piringnya pakai piring. Piringnya pakai daun. Pakai daun pisang tuh. Daun pisang, Bib. Pagi-pagi kita nyangkul. Ada sawah, ada nanam lele gitu, ada saung. Saung. Mandi di kali. Mandi di sungai. Bib. Mandi di kali. Masyaallah. Belajarnya belajar pola Arab Jawi, mungkin teman-teman pasti nggak asing Utawi Arab itu, Jawa. Utawi, Iku, belajar itu, Bib. Fagir awal-awal mulai kenal nahwu dan shorof dengan pola itu, dengan pola Arab Jawi itu. 4 tahun di sana sampai tahun 2003, begitu, Bib. Setelah itu, Habib. Setelah itu, Hadramaut. Oh, setelah itu langsung Hadramaut. Berarti Habib berangkat ke Hadramaut tahun 2003, Habib. 2003, betul. Insya Allah. Itu langsung ke Darul Musofah, Bib, di saat itu. Nah, ini Bib, pas ke Hadramaut pada masa-masa itu, masa-masa zaman awal ya. Mungkin yang ikhwan yang sempat ngalamin masa-masa itu lihat Tarim enggak kayak sekarang, Bib. Sekarang Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tarim yani. Zain. Dulu aspal tuh enggak ada. Enggak, belum ada aspal. Jalan tanah semua. Antum kalau tengok Aidit nih, kebanyakan sohroknya, Bib. Apa sohrok nih, padang ya. Padang masih gurun, gurun. Rumah itu masih bisa dihitung mungkin di area Aidit ini. Itu belum banyak bangunan seperti sekarang, Bib. Wah, enggak dibangun sama sekali, Bib. Yang ada cuma rumah-rumah gitu. Dan kita nyari makanan Indonesia itu setengah mati, Bib. Yang ada cuma Indomie. Indomie ada. Tapi selain Indomie ya susah mau cari rendang, kari itu boro-boro aja enggak ada sama sekali. Tahun 2003. Nah, tahun 2003 sampai ke sini dengan beberapa teman-teman, rombongan kita 12 orang gitu.
Nah, langsung dialihkan ke cabang. Ke cabang, nah, ke dari cabang Darul Mustofa. Hmm. Di mana? Di Syihir. Di Syihir. Nah, ya, setahun di Syihir. Nah, tahun pertama kita di Syihir. Dan masya Allah, alhamdulillah sempat apa namanya ngalamin beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa di Syihir. Mereka wafat di tengah-tengah tahun itu. Al-Habib Abbas Al-Haddad, aslinya orang Pasar Minggu. Belajar, Habib. Oh, nah, belajar di Rubat Tarim, di Ayam Sahib Rubat. Masya Allah. Allah Syatri. Habis itu beliau ke Syihir dan wafat di Syihir. Kan Allamah Kabir. Alhamdulillah adrakna hadhi. Syekh Jum'an Ta'i'. Wah, masya Allah, masya banyak masyayikh Syihir yang kita apa namanya, alhamdulillah sempat natalaga minhum. Dan masyayikh dari Mukalla juga. Cuma setahun di Syihir. Dari Batul Mustafa. Habis itu ya ke Darul Mustafa. Langsung ke Tarim. Langsung ke Tarim, betul. Langsung ke Tarim. Masya Allah, Habib. Antum juga kan sempat di mana, di Mukalla, Habib, ya? Al-Fagir sempat di Mukalla, Habib. Karena kita sendiri dia. Al-Aghof ini memang untuk tahun pertamanya itu memang di Al-Aghof. Di Mukalla. Di Mukalla. Setahun, barulah setelah itu lanjut dari Musa 2 sampai selesai Musa 5 di Tarim. Kota Tarim. Jadi itu khusus Fakultas Syariah, Habib. Oke. Nah, jadi Fakultas selain Syariah, itu tetap tempatnya di, tetap di Mukalla. Mukalla. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam, Habib. Masya Allah. Jadi tahun 2003 antum berangkat dari Indo, itu sampai tahun berapa, Habib, baru pulang ke Indo? Oke. Tahun 2003 itu umur Al-Fagir 14 tahun jatuhnya, Habib. 14 tahun masih, Habib. Ya, jadi satu rombongan itu anak paling kecil. Yang lain Masya Allah semua. Dan semuanya Masya Allah itu sudah alim-alim lah mereka tuh yang sini. Sayyid Taha Jifri, Sayyid Alwi Al-Haddad, juga ada Sayyid Ahmad Al-Kaf. Ada beberapa asatidah, Guru Mahmudi, itu bareng-bareng semua. Anak paling kecil, ada orang bilang, inti ngapain? Berangkat. Berangkat. Paling kecil, paling... Setiap yang ketemu sama rombongan gitu, nanyain kayak gitu. Ini ikut? Iya. Yeah. Juga paling kecil, badan kecil juga waktu itu kan. 14, masih kecil, masih imut dulu. Mulai belajar, Bib. Di setahun di Syihir dan sisanya di Tarim. Nah, mulai tahun 2004, 2005 sampai baca minhaj dan khatam minhaj itu jatuhnya tahun 2008. Oke, 2008. Selesai. Nah, habis itu ada jenjang lagi untuk dipilih beberapa orang gitu untuk jadi kaderisasi, mudarris gitu. Juga masuk takhasus al-fiqh wal usul dan juga takhasus hadis dan juga takhasus lughah. Ada 6 tahun lah habis itu proses belajar dan mengajar. Sampai tahun 2012. Nah, itu Fagir enggak pulang ke Indonesia dari tahun 2003 sampai 2012. Enggak pulang ke Indonesia, akhirnya disuruh pulang untuk nikah. Betul. Nah, gitu. Suruh pulang untuk nikah. Pulang akhir ke Indonesia. Tahun 2012 nikah. 2012. Iya. Yeah. Nikah dapat orang Solo, Bib. Blasteran tapi dia tuh. Oh, begitu. Oh, blasteran. Ini setengah-setengah ya. Abahnya orang Indo, ibunya orang sini. Orang sini, Tari Masri. Iya, orang Tari Masri. Tapi nikahnya di Solo. Nikahnya di Solo. Oke. Dikasih cuti sama Darul Mustofa 3 bulan. Tahun 2012 itu. Balik dikasih cuti 3 bulan. Itu pulang pertama kali, Al-Fagir. Anak ingat. Dari 2003 sampai 2012 itu baru pulang. Bip. Itu baru pulang. Al-Fagir ingat masa-masa itu, Bip. Anak lupa bahasa Indonesia. Betul, sempat lupa. Makanya lupa ini ya, artinya orang ngomong paham. Nah, tapi untuk ngomong rapi tertata nggak bisa, sulit. Sulit. Anak ngomong orang nggak paham. Ini ngomong apa? Tahu. Jadi sempat di masa-masa pertama kali pulang tuh, kalau ceramah bahasa Arab minta diterjemahin. Oh begitu. Sempat gitu. Iya. Itu saking setiap hari atau setiap saat mungkin ditarim tuh bahasa Arab terus. Iya. Kalau di peraturan Darul Mustofa emang nggak boleh. Tidak boleh. Selain bahasa Arab. Betul. Walaupun gimana ceritanya nggak boleh ngomong selain bahasa Arab. Sama orang Indo juga harus bahasa Arab gitu ya. Iya betul. Wah, itu justru ada nilai baiknya, Bib, ya, Al-Fagir rasa. Dengan itu lebih mudah kita memahami kita. Ya, itu luar biasa. Apa namanya? Sangat berpengaruh itu masalah itu, Bib. Masalah lughatul umm itu bahasa ibu ya. Itu enggak bakal hilang walaupun gimana, walaupun sempat lupa ataupun susah ngomong tapi tetap ada itulah. Ala kulli hal, nikah 3 bulan di Indonesia, balik sini lagi. Balik lagi, ya, Bib. Balik ke sini lagi kan dikasih cuti cuma 3 bulan. Oh, gitu. Nah, 3 bulan kasih cuti, balik sini lagi nerusin khidmat di Darul Mustofa, belajar dan mengajar, sempat megang beberapa departemen manajemen di Darul Mustofa.
Itu dari 2000 habis nikah itu tinggal di luar gitu ya, tinggal di Sogor sini. Khoriji. Khoriji. Kalau bahasanya khoriji. Istilah yang sekarang yang familiar di kawan-kawan itu khoriji. Khoriji. Ya. Orang kalau udah dengar khoriji ini pasti orang sudah zua dari sudah zua keluarga. Insyaallah. Tinggal di luar. Mulai sampai tahun terus itu 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2019. 2019 baru balik. Pulang ke Indonesia. Inilah baru pulang ke Indonesia. Baru pulang ke Indonesia. Dan memulai dakwah. Iya. Jadi dari tahun 2003 sampai 2019 kalau digabungin berapa tahun nih? Kurang lebih. Berapa? Semua. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun di Hadramaut. 16 tahun di Hadramaut. Baru setelah itu pulang ke Indonesia. Iya. Insyaallah. Dan sebenarnya banyak orang mungkin bingung. Wah, segitu lamanya. Bukan masalah segitu lamanya, Beb ya. Justru niatnya memang mau pindah ke sini malahan. Oh, iya. Pengen tinggal di sini. Pengen tinggal di sini, pindah sini karena nikmat loh di sini. Allah. Ya, dari segala segi lah. Walaupun dari segi fasilitas sangat sederhana di sini ya. Tapi dari segi rohaniahnya, ketenangan, tuma'ninah ya seperti yang antum rasakan lah, dan seperti yang teman-teman rasakan semua. Dan setiap orang yang datang ke sini merasakan ketenangan itu. Enggak mau pulang sebenarnya. Hanya saja ada paksaan waktu itu. Al-Walid Allah yarhamu. Sayyid Al-Habib Muhammad bin Al-Bishar tawafa, Al-Walid wafat, dan Walid menulis wasiat untuk Al-Fagir balik ke Indonesia nerusin yang di sana. Kita musyawarah sama Habib Umar, Habib ini gimana? Padahal emang Al-Fagir sudah niat untuk di sini. Begitu. Dan begitu. Ada beberapa majal khidmat di Darul Mustafa, ya sudah Al-Fagir yang menjadi khadim di situ di daerah Ta'lim Wattulab waktu itu sebagai direktur. Sudah selagi ini wasiat dari Abah Antum, pulang. Begitu. Dengan berat hati itu, pulang ke Indonesia. Rencana mau ke Palembangannya, kan wasiatnya gitu, wasiatnya Walid. Rencana mau. Oh, Walid Antum mintanya ke Palembang. Ya. Ya sudah. Itu waktu itu Al-Fagir ingat 2019 balik bareng sama Sayyidul Habib Umar ke Indonesia. Yang ketika itu rihlah dakwah Sayyidul Habib Umar di Indonesia, ya. Betul. 2019. Di situ dipanggil, nanti mau ngapain di Palembang? Ya nerusin majelisnya Walid. Emang Abah Antum ada berapa majelis? Habib Al-Walid ada sekian-sekian majelis. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah kebanyakan dipegang oleh teman-teman. Alumni-alumni yang Hadramaut, kebanyakan mereka yang megang. Ya sudah, biarin teman-teman itu yang megang. Mana Farhan itu? Oh, berarti balik Hadramaut lagi nih. Iya kan ya? Tapi enggak, tatonya disuruh pulang, tetap inti balik ke Indonesia. Tapi bukan di Palembang, di Jakarta. Di Jakarta. Nah, itu mulai ceritanya majelis muasola itu. Udah tinggal di situlah, tinggal di kantor itu sama keluarga semua, fokus untuk khidmat di majelis semua. Di majelis semua sholat. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya, masyaallah. Tapi alhamdulillah balik lagi Hadramaut Habib. Balik Hadramaut lagi. Alhamdulillah khair, insyaallah. Alhamdulillah, masyaallah. Memang setiap yang datang ke Tarim itu memang kalau pulang ke Indonesia pasti terasa rindu. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa daripada berkah kota Tarim tadi Habib, masyaallah. Ya Tarim ahla. Masyaallah antum Habib. Masyaallah. Jadi setelah kita mendengar kisah antum Bib, masya Allah, dari awal belajar di SD, terus masuk ke pondok pesantren, sampai saat ini sudah memulai dakwah di Indonesia, Bib, masya Allah. Dan kita pengen tahu nih, kan kalau sekarang nih kita kalau berangkat ke dari Indonesia ke Kota Tarim, itu sekarang udah enak, Bib. Oh betul. Ya sekarang udah bisa dari Jakarta terus transit di beberapa negara seperti Qatar, Turki, ataupun yang lain. Langsung turun di Seoul, Habib. Betul. Masya Allah, Habib. Kalau dulu ketika antum berangkat dari Indonesia ke Tarim itu gimana, Habib? Wah, itu lucu, Habib, ceritanya. Oh, gimana, Habib? Ajib itu, asyik emang. Jatuhnya petualangan. Oh, petualangan. Petualangan. Dan sampai sekarang, orang ke Tarim itu jatuhnya petualangan, Habib. Kenapa? Dibandingkan dengan destinasi yang lain, petualangan dijatuhnya nih. Belum lagi di Mesirnya, Mumat di Mesirnya kan, di transit. Dipalakin di Mesir segala macam. Iya. Antum ngerasain tapi ya. Oh iya, oh, bukan gimana semuanya. Semua. Iya, kalau dibandingkan dengan destinasi yang lain, jatuhnya kita ke Tarim ini kita berpetualang. Berpetualang. Nah, juga sama apalagi dulu, Bib. Apalagi dulu apalagi lebih dulu, lagi. Ya Allah, lebih lagi jauh-jauh. Fakir ingat kita dulu pakai Qataria. Kayak Qataria 12 orang tuh. Enggak ada yang berpengalaman. Luar negeri 12 orang jalan. Murah sih itu. Baru semua, Bib. Baru semua. Transit di Qatar. Dari Jakarta. Dari Jakarta transit di Doha. Di Doha, Qatar. Di airport lama itu. Ya, lucu, Bib. Di situ baru ke Sana'a. Dulu masih ada airport Sana'a. Sana'a. Syuf. Pas kita nyampe di Sana'a, siapa yang
yang menyambut kita, Beb? Tebak antum siapa? Dari pihak Dar Mustafa ada Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Sama siapa yang nyambut? Buya Yahya. Buya Yahya, Buya Yahya di masa itu. Di masa itu. Beliau yang datang ke airport, beliau yang nertipin bis. Beliau yang habis itu kita di Son'a itu enggak langsung dari airport naik bis ya. Dari Son'a Sewun tuh enggak pakai pesawat, kita pakai bis. Pakai bis, Habib. Pakai bis. Allah. Itu yang sebelum naik bis tuh kita dulu ada di Uzbah namanya, di Son'a itu ada kayak cabang gitu, cabang kecil gitu. Buya yang nganterin kita ke cabang itu. Pas kita, sebelum naik bis dia datang. Masya Allah, kita bingung ini siapa? Ini. Nah, di saat itu Buya masih itu menjadi tulab di sini, Habib. Nah, di tahun-tahun itu sudah inilah ya, sudah apa namanya, sudah menjadi senior pastinya. No, iya. Jadi sebagai apa namanya, punya tanggung jawab lah di Persatuan Pelajar Indonesia Yaman. Oh, gitu. Betul. Kalau nggak ketua, kalau nggak sekretaris, kalau nggak penasehat beliau itu masa-masa itu. Orang yang dituakan, simbol nomor satu di masa itu. Dan beliau itu, Buya Yahya pas nyambut kita, itu kita agak shock, Bib ya. Kan masa-masa itu ini, Bib, apa? Pas naik bis itu segala macam, kita orang Indonesia yang enggak terbiasa dengan uslubnya orang-orang Arab yang sedikit agak keras. Iya. Kita pandangnya berantem nih ceritanya Bu Yahya sama orang-orang Arab nih untuk nertipin bas kita, tapi totonya enggak, emang begitu pola begitu, pola ngomongnya, komunikasinya begitu ya. Betul. Masya Allah. Akhirnya kita naik bis berapa jam itu? Ada 10 jam lah dari Son'a ke Tarim. Son'a ke Tarim 10 jam kurang 10 lebih jam. Sebelum kita tadi kita ke Sewun, nginep di tempat Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau dari belakang tuh ngikutin pakai mobilnya. Dari Sewun baru ke Darul Mustafa. Nah, habis itu kan ke Syihir kan ya. Yeah. Sama juga Buya Yahya nengokin lagi ke Syihir. Datang juga. Datang lagi ke Syihir. Itu luar biasa. Itu benar-benar kita merasa perhatian seorang ketua kepada rakyatnya itu benar. Kita ngerasa pada masa-masa itu. Buya Yahya dengan kesibukan beliau, dengan tanggung jawab kemana sono kesini, tapi kita ngerasa loh itu perhatian itu luar biasa. Allah yahfadhu wa yarah, insyaallah. Masyaallah. Nah, begitu mungkin, Beb. Begitu, Beb. Berarti kurang lebih antum dari Son'a ke Tarim naik bis, Beb. Naik bis. Itu selama perjalanan 10 jam itu mulus-mulus saja atau ada lika-likunya okay begitu? Oke, itu masa-masa itu kan masa-masa pemerintahan dulu ya, Ali Abdullah Saleh. Masa-masa itu apa namanya? Pakai bis umum gitu. Bukan bis khusus, bis umum. Ya agak-agak bingung juga, agak medu juga sebenarnya kita ini. Bahaya. Orang kebanyakan pada ngegat kan ya. Iya. Yeah, kita bingung walau pas lihat pertama kali ini apaan? Kirain penyakit apa gitu kan. Yeah. Kok pada gini semua kan. Kan besar gue. Iya. Kayak tahu-taunya enggak mereka ngegat gitu. Aman-aman aja. Alhamdulillah aman-aman aja. Aman aja. Walaupun ada beberapa taftish ya. Iya, yeah, di situ di pemeriksaan itu. Apalagi di malam aja, Bib. Aman-aman aja. Malam soalnya kita tuh. Kita naiknya jam 8. Subuh-subuh sudah nyampe Sewun. Sebseun menginap di Sewun sebentar. Ya, betul. Baru langsung ke Kota Tarim, Habib. Masyaallah. Allah. Perjalanan yang cukup. Ya, benar sih kata Habib, petualangan juga. Petualangan. Kemarin kita juga pulang ke Indo itu, Habib. Luar biasa, Habib. Kita naik beberapa pesawat, singgah di beberapa bandara, dan di setiap bandara pasti ada aja kendalanya, terutama yang di bandara yang dibilang Habib. Nah, maruf, Habib. Maruf di mana? Masyaallah. Alhamdulillah, makanya dibilang orang yang ke Tarim ini bil khusus ya, kalau bukan karena cinta, kalau bukan karena memang minat untuk belajar, nggak bakal bib. Nanti mau nggak, oh subhanallah, kalau di airport mana gitu, mau kemana ya, mau ke Yaman, ngapain? Pasti gitu. Ada apa dia bang? Nih intim dari mana aja pasti ditanya kayak gitu. Di imigrasi, wah lebih rahasia lagi. Di Yaman, ngapain? Mana tiket pulangnya? Enggak, saya belajar. Benar itu belajar. Disuruh tanda tangan. Itu udah biasa kayak gitu. Biasa juga. Jadi seakan-akan kita waktu di bandara Dubai juga sempat, Habib, kan. Seakan-akan Yaman ini enggak masuk apa ya, jadwal di penerbangan manapun, Habib. Dan memang kayak gitu kan. Kalau antum cari akses pesawat Yemenia enggak bakal antum ketemu. Bakal ketemu di sistem umum itu. Apalagi kalau nyari tiket di Traveloka, di online enggak bakal ketemu ke Yaman. Masyaallah. Ya, ya ala kuliah. Ada hikmahnya, Bib. Ada hikmahnya, Bib. Ada hikmahnya. Jadi benar-benar yang masuk ke sini orang-orang yang ada niat, enggak sembarangan orang yang mau melancong aja gitu. Begitu. Masyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah, Bib. Nah. Jadi dulu sebelum antum berangkat ke Tarim, Bib. Apa yang kiat-kiat antum sehingga antum ini pengen belajar hidroponik? Ketika itu, apa yang sih membuat antum
pengen datang dan belajar di Hadramaut ini? Azim. Oke. Al-Fagir, kalau Al-Fagir pribadi, Beb, ya, nama Hadramaut itu enggak asing. Dan dari kecil kita ya kayak rotib al-haddad contohnya, itu dibaca di rumah setiap bainal maghrib wal isya. Enggak boleh keluar dari rumah, kita baca rotib al-haddad bareng-bareng, itu dari kecil. Masyaallah. Jadi nama seperti Imam Abdullah bin al-Haddad itu udah sering dengar dari semenjak kecil, semenjak 5 tahun, 4 tahun sudah biasa gitu. Nah, oke. Dan juga Al-Fagir dari keluarga yang memang ini keluarga asal usulnya dari Tarim. Dan jatuhnya ane punya enjit abahnya, abah enjit datang dari Tarim langsung ke Palembang. Nah. Ya. Masih dekat. Jadi cerita-cerita tentang Tarim, cerita-cerita aulianya itu enggak asing dari kecil. Oke. Nah, apa namanya? Timbul lagi semangat waktu kita lagi mondok di Bogor itu. Di Bogor. Ada satu kitab. Kan juga di Bogor itu sama juga satu manhaj, satu madrasah. Sering juga dengar tentang Tarim. Juga kebanyakan guru-gurunya alumni dari sini. Tapi yang paling membuat Al-Fagir tertarik, ada satu kitab. Anak enggak tahu, dulu itu banyak tersebar, sekarang sudah enggak ada kayaknya. Judulnya Ulama Hadramaut. Ulama Hadramaut. Ulama kitab Hadramaut. Dalam bahasa dalam Indonesia. Indonesia. Ulama Hadramaut. Satu, dan juga ada kitab namanya Ya Tarim Wa Ahlaha. Ya Tarim Wa Ahlaha. Nah, terjemahkan bahasa Indonesia. Sama Habib Nafal Al-Idrus yang menjemahin. Dua kitabnya apa isinya? Gini. Kalau kitab Ya Tarim Wa Ahlaha itu terjemah daripada Rihlah Al-Maghribi Ila Tarim. Ada seorang Maroko ya kan? Di abad ke-9 itu. Oh, Tarim. Ditulis dalam bahasa Arab kan Rihlah itu kan. Terjemahin sama Ustaz Nafal Al-Idrus. Di Pustaka Zawiyah cetakannya itu. Itu luar biasa, Habib. Luar biasa kitab itu, benar-benar ngasih kita gambaran gimana Tarim itu kayak negeri dongeng ya. Kayak negeri dongeng, kayak di kartun itu. Dan memang senantiasa seperti itu Tarim itu. Hanya saja tinggal kita melihatnya bagaimana. Itu luar biasa, sangat termotivasi Al-Fagir. Oh, ajib ini walaupun gimana ceritanya harus ke situ. Sama kitab Ulama Hadramaut. Apa ini kitab Ulama Hadramaut? Ulama Hadramaut ini gini ceritanya. Kitab ini tulisan apa namanya hasil dari ceramahnya Habib Umar waktu Habib Umar datang ke Indonesia tahun 1998 hadir haulnya Solo, haul Habib Ali Habsyi di Solo. Itu 3 hari itu Habib Umar ceramah di haul, di maulid, juga di khatam qiraat Qur'annya. Itu dari hasil ceramah beliau dibukukan dan dicetak. Masyaallah. Itu ya sama juga penerjemahnya kalau enggak salah Habib Nawfal Al-Idrus, Pustaka Zawiyah juga yang nerbitin. Itu sangat termotivasi Al-Fagir. Oh begini, ini contohnya. Oh begini Ulama Hadramaut. Cara penyampaiannya apa yang dibahas. Juga di masa-masa itu pembahasannya tentang pembahasan ta'alluq bil aslaf. Punya ikatan hati dengan para salaf solehin itu kan. Dari situ kita sangat termotivasi, Bib. Wah apalagi pada masa-masa itu bisa dibilang bukan orang punya kita nih. Main nekat aja. Makanya dulu lucu. Jadi waktu yang punya pondok itu nanya. Ayo entar ada keberangkatan nih ke Tarim. Dulu kan enggak pakai syarat-syaratan ya. Iya. Sama dulu enggak ada ikhtibar wala syarat. Langsung berangkat dulu ya. Langsung. Kalau sekarang tuh hampir seluruh lembaga itu ada ujian. Ada ujiannya. Langsungnya gitu ya. Ya, masyaallah. Langsung yang beliau nanya, "Siapa yang mau ke Tarim?" Ah, langsung nunjuk. Nunjuk. Nanti ke Tarim sudah, tak daftarin. Oh, apa namanya? Nanti gimana ceritanya? Apa ya udah siap? Wow, wala siap, wala sih. Sudah ada biaya. Wala biaya, wala sih. Lu kok nunjuk? Ya, anak pengen ke Tarim. Masyaallah. Yang penting pengen ke Tarim dulu, pengen ya. Pengen ke sampai dulu, Bib. Padahal enggak tahu gimana ceritanya, Bib. Ada aja, ada tayasar ada asbab, iya, beberapa iya. Asbab gitu. Dimudahkan, jadi ya akhirnya. Insyaallah. Ya, gitu. Nah, mungkin itu beberapa poin-poin yang membuat Al-Fagir semangat untuk kesini, Bib. Alhamdulillah. Dan sampai akhirnya. Sampai di Hadramaut. Insyaallah. Jadi setelah lama Habib tinggal di kota Tarim sendiri ya, Bib. Oke. Apa sih menurut Habib keistimewaan daripada kota Tarim sendiri setelah antum lama tinggal di kota Tarim ini?